sama Coki, tim melaporkan pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020 pukul 02.00 persiapan Mako 09 untuk pintu gerbang keduanya dalam keadaan fungsi, penerangan di luar dalam keadaan terang, untuk di dalam lampu kita matikan, CCTV 4 dalam keadaan aktif untuk tahanan nihil, 4 anggota 4 personel dalam keadaan lengkap. Untuk data pada pagi hari ini terdapat mendung. Demikian menyelamatkan dari korban selamat pagi.